Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-16 ayat 11-15. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu, sumur tadi disebutkan orang, sumur Lahai Roy. Letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Pengalaman orang tua dalam mendampingi pertumbuhan anak memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan karakter dan mental si anak. Itulah mengapa setiap orang tua sangat perlu memperhatikan kesiapan dan pemahamannya dalam mendidik anak-anak mereka. Diperlukan pembelajaran berdasarkan pengalaman dari orang tuanya, pengalamannya sebagai anak, hingga penelusuran ilmu-ilmu parenting terkini sebagai modal bagi para orang tua dalam memberikan pola asuh yang tepat bagi sang anak. Di tengah pergumulan yang begitu besar, Hagar pun mendapatkan nubuatan dari malaikat Tuhan mengenai masa depan anak yang ada di dalam kandungannya. Malaikat Tuhan memberitahukan nama yang adalah Ismail dan karakter serta mental si anak kelak yang tak kenal takut dalam memperjuangkan kehidupannya. Perkataan malaikat Tuhan ini pun tidak sekedar gambaran tentang masa depan yang abstrak bagi Hagar, melainkan menjadi bekal tambahan baginya untuk berani menghadapi tekanan hidup seperti yang telah Tuhan mandatkan sebelumnya. Melalui perkataan malaikat Tuhan tersebut, Hagar juga mendapatkan semacam dorongan semangat agar ia tak membiarkan dirinya dikalahkan oleh kenyataan sulit yang diberikan oleh perilaku Sarai. Pasalnya, semua perkataan malaikat Tuhan mengenai masa depan anaknya kelak tidak akan mungkin terjadi jika Hagar memilih untuk lari dari masalah. Bagaimanapun, karakter dan mental Ismail yang akan menjadi pria pemberani serta penuh perjuangan adalah cerminan dari pola asuh Hagar, seorang perempuan dan ibu yang juga penuh keberanian dalam menghadapi masalah serta penuh perjuangan demi masa depan anaknya itu. Sahabat Alkitab, permenungan firman Tuhan pada hari ini telah menampilkan kepada kita mengenai perjuangan seorang ibu dalam mempertahankan hidupnya dan masa depan anaknya. Perjuangan Hagar yang dilakukan atas dasar kepatuhan terhadap perkataan Tuhan juga menjadi bagian dari pola asuh yang turut memengaruhi kondisi Ismail di masa depan. Oleh sebab itu, biarlah kisah ini juga menjadi ajakan bagi setiap umat Tuhan agar secara serius memerhatikan caranya menjalani kehidupan dan merespons kenyataan yang sangat berdampak pada kondisi hidupnya di masa depan. Secara khusus, setiap orang tua juga sangat perlu memerhatikan caranya menjalani kehidupan dan menghadapi berbagai situasi yang muncul di dalamnya. Karena hal itu dapat sangat berdampak bagi pembentukan mental serta karakter anak-anaknya. Kiranya kita mampu patuh terhadap firman Tuhan sebagai dasar perjalanan kehidupan menuju masa depan yang indah di dalam rancangannya. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang kami baca dan renungkan pada hari ini, yang menampilkan kepada kami sebuah aksi, solidaritas, dan dorongan dari Tuhan bagi Hagar. Hal ini tentu menjadi pembelajaran iman dan sekaligus menjadi pengingat bagi kami bahwa Tuhan selalu mengajak kami untuk terus berproses menghadapi berbagai macam kenyataan di dalam kehidupan kami, entah itu senang maupun susah, karena kami percaya Tuhan sedang membentuk dan mendidik kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami. Amin.